Yang pertama sekali kita nak highlightkan adalah sejak sidang DUN yang lepas, sidang DUN Belanjawan di Perak antara 17 hingga 21 hari bulan, pelbagai tuhmahan dilemparkan kepada Pakatan Rakyat Perak di dalam sidang DUN. Dan saya highlightkan dua perkara. Yang pertama sekali, fitnah mengatakan pembentukan kerajaan Pakatan Rakyat Perak pada 17 Mac 2008 yang Baginda Sultan telah memilih Dato' Sri Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar, dipitnahkan pelantikan itu kerana ada permainan belakang rasuah yang diberikan oleh Tok Guru Aziz mewakili Kerajaan Kelantan, memberikan tanah yang sangat luas kepada pimpinan DAP Dato' Mengeh dan sebagainya untuk membolehkan pimpinan PAS menjadi Menteri Besar. Dan kita sudah jawab isu ini dalam nyata-nyata rasmi, tapi melalui respon yang kita terima di peringkat akar umbi, fitnah ini berterusan. Kita ingat dia dah selesai. Kita dah jawab, UMNO Pakatan Rakyat Malaysia menerima penjelasan kita dengan baik. Tapi kita mendapat respon di peringkat akar umbi, ceramah-ceramah setiap malam, isu ini terus dibawa. Fitnah ini berterusan. Dan juga fitnah mengatakan Dato' Sri Nizar ini sebagai alat boneka DAP terus juga dimainkan dengan mengatakan Dato' Sri Nizar memberikan tanah-tanah yang luas kepada kroni tanpa melalui nasihat Majlis Perhutanan Negeri. Yeah. So kita sekarang ni Majlis Pakatan Rakyat yang bermesyuarat minggu lepas membuat keputusan. Pertama sekali, kita mencabar pimpinan UMNO Pakatan Nasional, adun-adun mereka untuk mengulang tuduhan ini, fitnah ini di luar sidang DUN. Jangan berselindung di sebalik kekebalan sidang DUN. Ya, kalau bercakap itu ada kebenaran, sila bertanggungjawab dan berani mengulang ucapan ini di luar sidang. Yang keduanya, kita akan menjemput pimpinan UMNO Pakatan Nasional, khususnya Dr. Zamri sendiri, untuk berdebat isu-isu penyelewengan tanah di Perak dan isu pelantikan Menteri Besar. Kita juga buat keputusan bermula pada 23 Januari ini, kita akan mengadakan roadshow di seluruh negeri Perak. Ya, bermula 23 Januari sampai pilihan raya, kita akan mendedahkan semua penyelewengan isu tanah di Perak oleh Kerajaan UMNO Pakatan Nasional di era Dr. Zamri. Buat makluman, kita pun sejak merintah 11 bulan dulu, kita dapat berkawan dengan ramai pegawai-pegawai kerajaan. Mereka menyatakan penyelewengan tanah yang berlaku era Dr. Zamri jauh lebih teruk daripada era Tajuk Rosli dan era Ramli Ngatalib. This is the worst. Ramli era is the worst. So we want to profit. Kita nak bentang kepada rakyat pilihan-pilihan ini melalui roadshow seluruh Perak. Dan seterusnya kita akan membentangkan roadshow ini, maklumat-maklumat ini ke alam maya melalui pembentukan satu website khas kita, www.jomselamatkanperak.com. Dan di samping kami mendedahkan semua pilihan ini, kita minta juga rakyat Perak untuk memberikan feedback dua hala, apa saja penyelewengan dan rasa kezaliman yang mereka rasakan di bawah kerajaan ini, mereka masukkan, laporkan kepada kita. Dan yang terakhir, keputusan Majlis Pakatan Rakyat Negeri, kita akan mengantarkan selepas media ini, sidang media ini, kita akan adakan menghantar surat jemputan kepada Kerajaan UMNO Pakatan Nasional Perak untuk mengadakan satu debat yang bertajuk Ning Aziz Rasuah Ngai Koham, Zamri Buncitkan Kroni, Siapa Berdusta. Sila respon. Kita akan hantar surat rasmi dan kami mengharapkan Majlis Bandar Ipoh akan berikan kami itu City Hall, Dewan Bandar Ipoh. Walau bagaimanapun, kalau Bandar Ipoh tak membenarkan, kami sudah ada Dewan Alternatif. Kita sedang membuat booking di Dewan Hotel Excelsior pada 23 hari bulan Januari pukul 8 malam Sabtu, Rabu malam Khamis. Besoknya cuti Madu Rasul, supaya rakyat boleh datang tanpa masalah kerana besok adalah cuti umum.